Selamat pagi teman-teman. Saya lagi hunting fruit hari ini di sebuah kebun. Agak mendung sehingga suasananya cukup suasananya cukup sejuk teman-teman. Oke, ikuti perjalanan saya. Saya tadi sudah menemukan serutnya teman-teman. Jadi sekarang tinggal mengambil, tinggal eksekusi. Tapi ada baiknya teman-teman saya beri gambaran. Inilah kondisi alam sekitar saya teman-teman. Ada biawak tadi teman-teman. Dengan kondisi seperti ini sangat mungkin biawak, ular dan hewan-hewan lain yang liar masih banyak di sini teman-teman. Ngomong-ngomong saya nemu teman-teman. Serut kecil batangnya cocok buat bonsai dengan gaya bunjin. Nanti saya eksekusi nih teman-teman. Oke, langsung menuju ke lokasi tempat teman-teman saya menunggu. Ada beberapa serut yang sudah kami temukan teman-teman. Ini lumayan keren ini. Ada 1, 2, 3 batang teman-teman dengan diameter kira-kira ini sekitar 7 cm. Ya, sekitar 7 sampai 8 cm teman-teman. Cukup pas ini untuk taman. Ini juga teman-teman. Besarnya sama, mungkin umur-umuran dari serut-serut ini sama ya ketika ditanam. Dan sekarang saya langsung menuju ke teman-teman saya. Ini teman-teman saya sedang menggali teman-teman. Wow, anam. Ini Fahrul Kul. Fahrul Kul. Mari kita ikuti proses penggaliannya teman-teman ya. Ini adalah bongkotan teman-teman, dalam bahasa Using maupun Jawa. Bongkotan itu artinya bagian paling bawah dari sebuah pohon. Ini penampakannya teman-teman. Bongkotan ini keren sekali. Wow. Ini pendek memang, karena teman saya ini suka yang kerdil-kerdil. Super kerdil nih teman-teman. Tapi sangat bagus. Ruangan yang lumayan berat ini teman-teman. Penampakannya
terlalu besar teman-teman, terpaksa kita ngambil dengan cara memotong akar-akarnya ini. Jelas tidak mungkin untuk mengambil serut ini beserta akarnya yang sudah terlanjur kemana-mana ini. Beri ruang. Wow. Ini serut yang sangat keren sekali teman-teman. Teman-teman, memang sangat sulit mendongkel salah satu serut ini teman-teman. Serut yang berusia sangat tua sekali ini. Seperti Hercules teman-teman. Langsung diangkat saja. Gak bisa, potong lagi. Potong wes. Dengan sangat terpaksa teman-teman, kita harus memotong ini. Wow, keren teman-teman. Ini sebagai pembanding teman-teman. Lawan cahaya ini. Berukuran kira-kira 1 meter nih teman-teman. Mantap sekali. Ini sebetulnya akar teman-teman. Akar yang memunculkan tunas, lalu berbatang dan berantun teman-teman. Dan kakinya ini bercabang teman-teman. Sekali. Eksekusi tegak. Sebetulnya ini keren sekali teman-teman. Serut yang sangat sudah tua dan lapuk. Tapi teman-teman tidak sanggup. Mungkin lain kali teman-teman ya. Oke teman-teman, eksekusi serut kita sampai di sini saja. Dan ternyata kami gagal mengambil yang lebih besar ini. Maaf teman-teman, ini keterbatasan kami memang. Seandainya ada waktu suatu saat, insya Allah akan kami eksekusi. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi, terima kasih sudah menonton. Ikuti saya terus untuk perburuan-perburuan yang lebih seru yang lain teman-teman, di tempat yang lain dengan suasana yang lain. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.